bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، والحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur padanya atas nikmat yang tidak terhingga banyaknya, terkhusus nikmat untuk berkesinambungan dalam menuntut ilmu. Karena nikmat ini di antara nikmat yang pada zaman-zaman kita sangat sedikit yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengannya. Oleh karena itulah siapa saja yang mendapatkan nikmat tersebut untuk banyak-banyak bersyukur, untuk menjaganya, demikian pula memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai dipalingkan darinya. Karena sungguh akhwan, nikmatul ilm, nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Sebab nikmat ini merupakan pembuka bagi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan merupakan pintu untuk seorang bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Makanya tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Dan semua pujian-pujian akhwan yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, maka itu hakikatnya adalah buah dari ilmu. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, pujian bagi orang yang bertakwa, itu juga ketakwaan di antara buah dari ilmu. Pujian bagi orang yang mengingat Allah, ini juga buah dari ilmu. Pujian bagi orang yang memiliki rasa takut pada Allah, ini juga buah dari ilmu. Pujian bagi orang-orang yang beriman, ini juga buah dari ilmu, karena anda akan bisa beriman dengan benar tanpa ilmu. Naam, kullu madhin fil Qur'ani fahuwa min thamaratil ilm. Sehingga semua pujian yang ada di dalam Al-Quran itu adalah buah dari ilmu hakikatnya. Sebagaimana sebaliknya, kullu dhammin fil Qur'ani fasababuhu al-jahlu. Semua celaan yang ada di dalam Al-Quran, maka kalau kita perhatikan sebabnya adalah apa? Kejahilan. Makanya wujudkan untuk seorang bisa berhias dengan ilmu. Wujudkan untuk tidak pernah putus dari ilmu. Dari hari ke hari, baik itu ketika seorang menjadi santri maupun ketika seorang telah menjadi suami. Ya,
Nah, ketika kalian menjadi santri atau ketika kalian menjadi suami nanti atau ketika kalian menjadi apa? Menjadi orang tua. Nah, menjadi kakek-kakek. Ya Akmal, masa mau muda kayak gitu terus? Tidak. Sampai menjadi kakek-kakek, tetap hendaknya punya hubungan dengan ilmu. Sebagaimana keadaan para salaf kita, akhwan, minal mahbarah ilal maqbarah. Naam. Juga minal mahdi ilal lahdi. Semenjak kecil sampai nama seorang diantar ke lahadnya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun di sana banyak sekali penghalang-penghalang dari jalan ilmu, apalagi di zaman sekarang, penghalang-penghalang untuk memalingkan seseorang dari ilmu luar biasa banyaknya. Wan, tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik. Betapa banyak orang yang sudah menghafal Al-Quran terfitnah dengan HP hilang Al-Qurannya. Nah, yang lainnya terfitnah dengan dunia sehingga lupa dengan Al-Qurannya. Yang lainnya terfitnah dengan jabatan, dengan syahwat, sehingga lupa dengan Al-Qur'annya. Naam. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan kitabus salah. Demikian pula kitabul janais. Sekarang kita masuk pada naam kitab berikutnya yaitu kitabuz zakah. Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan kitabuz zakah setelah pembahasan tentang salat. Dikarenakan zakat merupakan rukun yang ketiga dari rukun-rukun salat. Dan dikarenakan apa? Saya bilang rukun apa? Baik. Ahsantum. Dikarenakan zakat merupakan enam rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Ya, rukun Islam ada berapa sakit? Hah? Lima, apa saja? Nah, mengatakan bersaksi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, Pak Umar. Menegakkan salat. Yang ketiga apa? Cahaya. Menunaikan zakat atau membayar zakat. Nah, kemudian yang keempat, indak ya As-Samin Abdullah. Puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, Mbak Yahya. Berhaji. Kemana? Ke Baitullah bagi yang mampu. Baik. Dan juga, sebab yang kedua dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggandengkan antara salat dengan zakat. Baik. Sampai disebutkan oleh Syekhuna Abdul Khaliq hafizahullah ta'ala, wa qad qaranaha Allah ta'ala bis salati fi kitabihi fi 82 mawdi'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an antara salat dan zakat digandengkan. Ya, digandengkan salat dengan zakat di dalam Al-Qur'an pada berapa tempat? 82 tempat. Nah, kalau ingin memastikan, silakan dihitung. Ada berapa tempat, putra?
82 tempat digandengkannya sholat dengan zakat. Ini menunjukkan tentang besarnya kedudukan zakat sebagaimana besarnya kedudukan sholat. Nah, dan juga menunjukkan kuatnya keterkaitan antara sholat dengan zakat. Makanya ketika ada kaum yang membeda-bedakan, mereka mau sholat tapi mereka tidak mau zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuman sayang kawan, dari masa ke masa, nah, sholat juga melemah ditegakkannya oleh kaum muslimin, apalagi zakatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan di masa-masa fitnah banyak yang enggan untuk membayar zakat. Beliau mengatakan la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat. Sungguh aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Makanya penting untuk kita mengilmui tentang perkara zakat ini, apalagi di zaman yang sedikit manusia yang mengamalkannya. Sehingga kita bisa pertama kali untuk apa? Membekali diri dengan ilmu, sehingga nanti ketika memang terkena kewajiban zakat, bisa menzakati. Dan yang kedua, seandainya dia tidak terkena zakat, bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang termasuk dari deretan yang wajib menunaikan zakat. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa hiya wajibatun 'ala kulli muslimin hurrin malaka nisaban. Dan zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta mencapai nisab. Baik. Nah, zakat itu sendiri apa? Perhatikan dalam catatan kaki nomor 1, az-zakatu fil lughah an-nama'u waz-ziyadatu wat-taharah. Zakat maknanya secara bahasa adalah an-nama', berkembang. Az-ziyadah, pertambahan. At-taharah, pensucian. Dari makna bahasa ini saja, akhwan, kita sudah bisa memetik hikmah dari disyariatkannya zakat, yaitu untuk mensucikan harta kita dan juga apa, menambah keberkahan dan semakin menumbuh kembangkan harta tersebut. Jadi zakat itu tidak mengurangi harta, tapi malah apa? Menambah. Pertama, menambah barokahnya. Yang kedua apa? Menambah, sehingga apa? Menambah tumbuh kembangnya. Allah janjikan akan diberi pengganti, karena itu sedekah yang wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan na'am anfik yunfik alaik. Berinfaklah kalian, dan sedekah infak yang wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berinfak kepada kalian. Na'am. Man yati bil ayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganti. Disebutkan dalam kitab kita. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Siapa saja yang atau apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti. Tayyib. Jadi ini 3 makna zakat secara bahasa. Wa fi syar'i haqqun wajibun fi malin makhsusin fi waqtin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin. Nah, yang dinamakan zakat secara syar'i yaitu haqqun wajibun fi malin mahsus, yaitu suatu hak yang wajib pada harta yang telah dikhususkan dengan ketentuan yang tertentu. Fi waqtin mahsus, pada waktu yang telah ditentukan juga. Litaifatin makhsusah, dan diperuntukkan zakat tersebut bagi segolongan
orang-orang yang juga telah tertentu. Jadi harta yang terkena zakat tertentu, waktu penunaian zakat juga tertentu, dan golongan yang berhak menerima zakat juga tertentu. Baik. Ini pengertian zakat. Wasamiyat bidzalika li'annaha tuzakkil mala ay tunammihi wa taziduhu. Dinamakan dengan zakat dikarenakan zakat tersebut membersihkan, mensucikan hartanya. Karena dalam harta yang dimiliki seseorang, ikhwan, ada hak orang-orang lain, hak fuqara wal masakin. Ketika belum dikeluarkan zakatnya masih kotor, masih tercampur dengan harta orang, dengan hak orang lain. Maka ketika naam dizakati, maka akan menjadi bersih hartanya. Juga apa? Aitunamihi. Akan apa? Mengembangkan, watazidu, dan menambah. Kenapa? Karena Allah janjikan ganti dan Allah lipat gandakan pahala. Liqaulihi ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apa saja yang kalian infakkan min syai'in. Ini min apa? Silah mataukid. Untuk menguatkan makna tangkir badannya. Apapun itu yang kalian infakkan, maka Allah akan memberikan ganti. Sedikit maupun banyak yang diinfakkan, Allah akan memberikan ganti. Wa huwa khairur razikin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Qala wa an Abi Kabsha al-Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihinna aw ahaddithukum hadithan fahfadhuhu. Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Al-hadith dari Abi Kabsha al-Anmari. Nah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang aku bersumpah atasnya dan aku akan menyampaikan hadis tentangnya, maka hafalkanlah. Kemudian di antaranya apa? Mana qasamalu 'abdin min shadaqah. Harta seorang hamba tidaklah akan berkurang dikarenakan sedekah. Naam. Min di sini apa? Bermakna sabab. Naam. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dikarenakan dia bersedekah. Bahkan akan bertambah. Baik bertambah barokah maupun bertambah naam dari sisi dikembangkan, diberi nikmat yang lain. Naam sebagai tambahan. Kemudian sebab berikutnya, wali annaha tutahhiru sahibal mali minal bukhli wadzunub. Kalau tadi membersihkan harta sekaligus mengembangkannya. Naam. Yang kedua, zakat itu dinamakan zakat karena apa? Membersihkan pemilik harta tersebut dari sifat bakhil, dari sifat kikir, dan dari dosa-dosa. Qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka suatu shadaqah, yaitu zakat. Shadaqah yang wajib, karena shadaqah terbagi menjadi dua, shadaqah wajib itulah zakat, dan sedekah yang mustahabbah, yang disunnahkan. Ambillah dari harta mereka itu sedekah, yaitu zakatnya. Naam. Yang zakat tersebut akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sebabnya.
Tayyib yaitu membersihkan dari sifat bakhil, membersihkan dari dosa-dosa. Maka dari sini kita ketahui dua sebab pokok kenapa dinamakan zakat. Intinya berarti apa? Talhah. Kenapa zakat dinamakan zakat? Ada dua sebabnya. Yang pertama, li'annaha tuzakkil mal. Yang kedua, indah ya syukran, li'annaha tutahhiru sahibal mal minal bukhli wal dhunub. Yang pertama, karena zakat itu na'am membersihkan harta dan menjadikan sebab bertambahnya. Kemudian yang kedua, dikarenakan zakat itu membersihkan pemilik harta dari sifat apa, Hanif? Sifat pedit, pelit, kikir, bakhil. Naam, itu satu keluarga. Naam, sifat bakhil. Dan juga membersihkan dari dosa-dosa. Naam. Kapan zakat diwajibkan, akhwan? Terjadi khilaf. Naam, di kalangan para fuqaha, dan pendapat yang paling kuat. Naam, asahul aqwal anna zakata furidat fi Makkah. Naam, berarti pada masa sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat itu diwajibkan di Mekah, ya kawan. Cuman ketika fase Mekah belum ada penetapan kadarnya, tapi sudah diwajibkan. Intinya dikeluarkan sebagian dari apa? Dari harta yang dimiliki sebagai zakat. Wa amma taqdiru ansibaiha wa taqdirul amwaliz zakawiyyah wa tibyanu ahliha fa hadza fil madinah fis sanati tsaminah minal hijrah. Adapun penetapan nisabnya dan penetapan harta-harta yang terkena zakat serta penjelasan siapa yang berhak menerima zakat, maka itu ditetapkan ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti kalau ditanya, nah, pensyariatan zakat secara lengkap, nah, ditetapkannya nisab, ditetapkannya nah, harta-harta yang terkena zakat apa saja dan siapa saja berhak menerima zakat, itu ketetapannya pada tahun berapa? Indak ya Abdul Hafid? 8 Hijriah. Adapun penetapan asal kewajiban itu ditetapkan di mana, Zaki? Ketika masih di Mekah. Tayyib, ketika masih dakwah fase Mekah. Nah, kemudian zakat, akhwan, terbagi menjadi tiga jenis. Agar kita tahu nanti dari ketiga jenis ini mana yang kita bahas. Wazakatu anwa'. Naam. Al-ula zakatun nafsi. Zakatnya jiwa. Fitadhiriha minasyirki wal kufri wal dhunubi wal akhlaqi dhamimah. Zakatnya jiwa ya dengan membersihkan jiwa itu dari kesyirikan, dari kekufuran, dari dosa-dosa dan akhlak yang tercela. Naam. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala naam maksud dalam surat Asy-Syams. Ketika bersumpah dengan banyak dari makhluknya. Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha dan seterusnya. Kemudian apa? Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Syahidnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang apa? Yang menzakati jiwanya. Maksudnya apa? Menzakati jiwa.
yaitu membersihkan jiwa dari syirik, kufur, dosa, akhlak-akhlak tercela. Itu yang membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Ini zakatun nafs. Kemudian yang kedua, zakatul badan. Zakatul badan wa hiya shadaqatul fitri min syahri Ramadan. Yang dimaksud dengan zakatul badan adalah zakat fitrah. Dikenal dalam istilah kita zakat fitrah. Naam, yang dikeluarkan selepas naam berakhirnya bulan Ramadan. Dan akan ada keterangannya insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, zakatul mal. Ini yang dimaksud pada ayat di surat yang telah disebutkan tadi. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Naam, pada surat At-Taubah. Dan yang diinginkan dalam pembahasan kita akhwan di kitab zakah, yaitu naam zakatul fitr dan zakatul mal. Baik. Dan biasa untuk zakatul fitr pembahasannya dikaitkan dengan permasalahan puasa. Nah, tapi di sini dikhususkan bab setelah kita membahas zakatul mal, kemudian dikhususkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala nanti bab zakatul fitr. Baik. Adapun untuk zakatun nafs, maka biasa dibahas dalam apa? Dalam kitab adab, dalam kitab akidah, dalam kitab tauhid. Untuk seorang bisa membersihkan diri dari noda-noda kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa, dan akhlak yang tercela. Nah. Mukaddimah berikutnya akhwan terkait masalah zakat, yaitu manafi'uz zakah. Kemanfaatan-kemanfaatan zakat. Atau bisa juga hikmah enam dari zakat. Yang pertama, tazkiyatun nufus wa tathhiruha minasyuhi wal bukhli. Untuk membersihkan jiwa dari sifat bakhil dan sifat pelit. Seperti dalam ayat At-Taubah tadi, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang kedua, tanmiyatul mali wa hululul barakati fi. Berkembangnya harta dan turunnya keberkahan padanya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya mahaqqullahu riba wa yurbis sadaqah. Wa yurbi as-sadaqat. Di surat apa ini Iqbal? Al-Baqarah. Ya mahaqqullahu riba, Allah akan hilangkan keberkahan pada riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah akan tambah keberkahan pada sadaqat. Sadaqah-sadaqah masuk di dalamnya sadaqah yang wajib, yaitu zakat. Yang ketiga, dalilun ala sidqil iman wa tahqiqit taqwa. Dalil tentang kebenaran keimanannya dan perwujudan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin. Kemudian apa? Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilin wa fi riqabi wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal-mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Pada rangkaian nama yang disebutkan dalam ayat ini, ikhwan,
sebenar-benarnya bir, yaitu enam di antara sebenar-benarnya kebaikan setelah disebutkan iman pada Allah dan hari akhir, kemudian di antaranya orang yang menunaikan zakat. Itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Manfaat yang keempat, akhwan, an-najatu min harri yaumil qiyamah. Selamat dari panasnya siksa di hari kiamat. Atau bahkan panasnya terik matahari di hari kiamat ketika berdiri di padang mahsyar. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir secara marfu', kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, setiap orang itu dalam naungan sedekahnya. Hatta yufsala bainan nas, sampai ditetapkan keputusan di antara manusia. Berarti ini terjadinya di mana? Di padang mahsyar. Semuanya masing-masing akhwan mendapatkan naungan sesuai dengan kadar sedekahnya. Makanya perawi hadis ini akhwan, wa kana Abul Khair, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Uqbah, la yukhthi'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'katan au basalatan au kadza. Subhanallah, bagaimana para salaf kita akhwan berupaya untuk mengumpulkan setiap harinya walaupun apa sedikit yang dimiliki. Adalah dulu Abul Khair tidak pernah luput satu hari pun kecuali dia bersedekah badannya dengan sesuatu, walaupun hanya kakah, yaitu apa, yaitu roti kering, satu roti kering. Nah, antum lagi jajan, akhwan, punya anak beri basreng, satu basreng kasih temennya. Nah, tidak ada sebungkus. Ini temannya kasih. Sedekah. Nah, baik. Walaupun kakak, nah, beri roti satu bungkus, makan sendiri. Ya. Nah, jangan. Walaupun hanya satu bulat, ada yang disedekahkan. Walau kakak, au basalah, atau apa? Satu biji basal. Apa basal? Bawang, biji bawang. Yang penting bisa sedekah. Au kada, atau apapun yang dimiliki yang bisa disedekahkan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, akhwan, sanadnya sahih. Bersepakat tentang kesahihannya Al-Albani dan Al-Wadi'i rahimahumullah. Hadis ini dihafal, akhwan, dorongan besar untuk seorang mengupayakan sedekah sebisa mungkin. Yang kelima, annaha min asbabi dukhulil jannah. Nah, bahwasanya zakat itu termasuk di antara sebab masuk ke dalam surga. Dan dalam setiap hadis-hadis sedekah, akhwan, maka zakat masuk, bahkan masuk yang pertama kali, karena apa? Zakat yang diwajibkan, sedekah yang diwajibkan, dan itu yang paling utama. Karena terkadang manusia, akhwan, salah kaprah. Pikirannya yang utama itu sedekah sunnah, kemudian zakat yang wajib dikesampingkan. Ini kan mengupayakan setiap hari ada sedekah. Tapi ketika telah sampai waktunya untuk menunaikan zakat, jangan sampai seorang merasa bakhil kemudian menunda-nundanya. Baik. Dalilnya, akhwan, hadits Abi Hurairah dalam Sahihain. Anna Arabian atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang kalau aku amalkan aku akan masuk. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan apabila aku mengamalkannya maka aku akan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata al-maktubah
wa tu'addi az-zakatal mafruḍah wa tasumu Ramadan. Engkau beribadah tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Engkau menunaikan salat yang diwajibkan dan menunaikan zakat yang diwajibkan serta berpuasa Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu 'ala hadza. Maka laki-laki tadi kemudian mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah dari hal tadi. Maka tatkala orang tadi pergi, Nabi mengatakan, man sarrahu an yangdura ila rajulin min ahlil jannah fal yangdur ila hada. Siapa yang ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Dan di antara kriteria yang disebutkan oleh Nabi adalah menunaikan zakat yang diwajibkan. Baik. Ini beberapa kemanfaatan dari zakah. Yang akan didapat oleh orang yang berzakat. Belum lagi kemanfaatan yang sifatnya umum kepada kaum muslimin, akhwan. Padanya i'anatu al-muhtajin. I'anatul muhtajin, menolong orang-orang yang butuh. Menolong orang-orang yang butuh. Dan pada ta'awun yang seperti ini, pahala yang besar. Baik. Barakallahu fikum. Ini sebagai mukaddimah atau pendahuluan untuk pembahasan zakat sebelum kita masuk pada apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Naqtahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.